Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tita gegol ini, tita gogel. Iyo, siapa ngana ini? Teisal ini, teisal gorapu. Tita gogel sehat-sehat? Iyo, ada sehat-sehat kita, isal goropa mana? Gorapu, isal gorapu. Oh, gorapu. Iyo. Saya mau bertanya anu, betul dorang ini Seila on 7 ini mau datang kamar di Gorontalo? Apa ini Seila on 7? Ben, grup Ben, Seila on 7, Seila. Oh, bukan Seila on 7 abah, tapi Sheila on 7 hulo deti. Ada tertulis kamar nomor 7 di situ, baru baca sepen. Iyo hulodu, bahasa Inggris itu. Memang dorang rencana mau datang ke Gorontalo, mau ba konser di sana. So itu dia mau tanya sama Tita Gogel, kalau kapan dorang punya acara konser itu di sini, di Gorontalo. Iyo, dorang mau datang ba konser tanggal 11 Januari di gelanggang 23 Januari Talaga. Oh, tidak soalnya, saya 94 Titani Copoli. Soalnya torang mau bajual poli ini, pisang dan kacang poli hati di konser. Kan banyak orang itu mendatang. Kalau ngana mau pigi balia konser, ngana jangan bajual. Sebenarnya ngana mau balia konser atau mau bajual. Apa Tita Gogel bilang-bilang ini? Ngana ini tidak jelas antara mau bajual dengan mau balia konser. Tidak, so itu dia mau tanya itu acara itu konser itu pasti atau tidak. Soalnya saya kalau ini fans lo Gogel, bukan, fans lo Sheila on 7. Ngana bilang ngana fans lo Sheila, baru pas dorang pe konser ngana bo mau bajual kacang. Apa ini Tita Gogel bilang-bilang ini? Saya cuma ada batanya acara itu konser kalau jadi. Kenapa ngana so marah-marah sama kita? Memangnya kenapa so kalau jadi itu acara? Kalau jadi, saya mau bilang Pak Tita Nico mau bajual di situ, mau jual kacang dan pisang. Mau jual di mana? Mau jual di konser, wah! Oh, ngana mau bajual di konser. Kenapa Tita Gogel ini bodoh sekali ini? Ngana yang bodoh, do tahu-tahu konser, ngana cuma mau bajual kacang. Sudah malas. Kalau misalnya pasti bilang kemarin saja itu acara, jangan lagi banyak-banyak keterangan di situ. Soalnya saya ini fans lo Sheila on 7. Ngana ini tidak jelas, sudah malas kita mau bicara dengan ngana. Oke, sudah. Terima kasih, Assalamualaikum. Seberapa pantaskah kau